قل <applause> أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Kullahum ya akmal ar-rusul Wa minhum berarti dari awal ya'lamuna ya Ya dari awal ya'lamuna an Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun Katakanlah kepada mereka wahai akmal rusul wahai Rasul yang paling sempurna awala ya'lamuna ya tidakkah mereka mengetahui? Anallahu bahwasanya Allah al-muhitu bi zawahirikum wa bawatinikum. Allah meliputi zahir-zahir dan batin-batin kalian. Kita mengetahui bahwasanya al-muhit ini meliputi ini adalah Allah eh, mempunyai sifat dimensi sifatnya tiada terbatas Allah mengetahuinya tiada terbatas melihat tiada terbatas yakni yani, muhit muhit fi ilmi muhit fi qudratih muhit fi iradatih muhit fi sam'ih wa basarih muhit ya, ya. yaitu ihata ihata itu meliputi ya kalau melihat sifat melihat ya sifat melihatlah ya mendengar mendengar tapi meliputi tak ada melainkan meliputi itu adalah dimensi yang tiada terbatas bagi semua sifat. Ya. Jadi Allah mempunyai sifat ihatah maka dinamakan al-muhit. Seperti kita mendengar terhad pendengaran kita hanya di ruangan ini tapi di tempat lain dan di seluruh dunia ini kita tak dengar. Begitu juga melihat. Begitu juga pengetahuan kita. Tingkat ihatahnya itu sangat terhad boleh dikatakan tidak punya ihatoh katakan begitu pengetahuan seseorang juga sedikit kecuali Allah tambah ihatohnya ada orang boleh berpikir 200 tahun untuk 200 tahun yang akan datang itu artinya ihatoh berpikirnya Allah buka ya. ada orang mendengar juga suara dalam kubur seperti mendengar suara malaikat para nabi dan para rasul terutama dia boleh melihat malaikat dan mendengar sekaligus tapi dalam pengalaman para aulia jika melihat dia tak mendengar jika mendengar suara malaikat dia tak dapat melihat mungkin artinya tingkat ihatohnya itu memang tidak siap sesedia Rasul dan Nabi. Ya para wali. Karena sifat Ihato itu. Uh, sifat zat. Ya, sifat zat. Sifat yang, tuh, yang tumbuh dari. Uh, zat Allah. Ya, diri Allah. Wujud Allah. Itu. Maka di dalam Al-Quran jika menyebut nama zahirnya yaitu Allah, nama wujudnya yaitu namanya Allah. Maka setiap kalimat setelah lapat Allah ini ya, itu akan setiap sifat maksudnya setelah Allah ini maka sifat itu akan punya ihata yang tiada terbatas. Seperti misalnya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu bahwasanya Allah tahu berarti tahu Allah ini tiada terbatas. Ya. Maka sesungguhnya Allah ya, meliputi zahir dan batin kalian mengetahui ya bil dengan ilmu ya yang sudah sedia ada ya ma yusirruna apa yang mereka simpan min al kufri wa ya, takdzibi inadan wa mukabarah berupa ke kekufuran, pendustaan Baik karena membangkang Inad atau sombong Wama yu'linun Dan Tahu Allah terhadap apa yang mereka Nampakkan Minal qawli Al ghairil mutabiq Lil i'tiqadi Perkataan yang tidak sesuai dengan Keyakinannya Dia cakap Putih padahal Dalam hatinya hitam dia cakap oh, oke okay, padahal dalam hatinya tidak oke. Okay. Ini yang dizahirkan ini yang diiklankan. Ya. Lain yang tersimpan di dalam hatinya lain. Jadi Allah tahu apa yang tersi yang, yang mereka simpan dan Allah tahu apa yang mereka zah iklankan <tuh> zahirkan bahwa itu tidak betul. halu ihimu ahbari Ini ayat untuk para ulama mereka, ya para ahbar, orang-orang bijak mereka, orang-orang ya, Yahudi ini ya, bicara orang-orang Yahudi ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Allah menceritakan ketika mereka bertemu kepada orang beriman, mereka mengatakan beriman. Tetapi jika mereka berada di di tengah-tengah mereka, di antara mereka, mereka justru e, mengatakan mengatakan eh apa? Atu haditsunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum 'inda rabbikum. Itu mereka menolak keimanan itu. Ya. Mereka eh, memesongkan apa yang ada dalam isi kitab mereka dan menutupi itu yang sudah kita terangkan sebelumnya. Wa dan di antara mereka ummiyuna la ya'lamun. Ya di antara mereka adalah orang ummi. Orang yang tidak boleh baca, tidak boleh tulis. La ya'lamun ya mereka tidak mengetahui yakni la yaqiluna wa la yabhamun. tidak dapat berpikir dan memahami alkitab kitab-kitab wal inzal wal irsal wad din wal iman wa jami'i takalif syariah li adami zakaihim wa tafattunihim fil umuri diniyah li i'tiqadiyah artinya di antara mereka ada yang ummi Ya. Artinya ada yang umi adalah mereka tidak memahami kitab-kitab, ya, tidak memahami kitab dan kandungannya, seperti tentang wahyu, ya, tentang para rasul, agama, iman, dan beban-beban syariat taklip-taklip agama. Disebabkan mereka tidak zakat, ya, tidak bijak dan tidak pandai dalam urusan agama dan akidah balma yakhuzuna illa amania bahkan apa yang mereka ambil hanyalah eh amani angan-angan ya amani dunyawiyah taqlidan li ulu ra'sa'ihim wa ruhbanihim hanya angan-angan seperti angan-angan kepada dunia seperti angan-angan mereka kepada dunia hanya mengikuti pimpinan-pimpinan ya, mereka dan ruhban ya, para padri-padri mereka wa inhum ma hum piantusihim anfusihim minal fil mutaqadat illa annahum balighan fi tamyizi ulama'ihim al Tidaklah mereka itu, artinya apa yang ada di dalam diri mereka, apa tentu, berupa keraguan ya, di dalam akidah mereka itu, itu yang ada pada di mereka. Ya. Jadi tidaklah mereka itu, mereka orang yang ragu itu, terhadap akidah-akidah, keyakinan-keyakinan. Illa annahum yazunnun. Ya, melainkan mereka hanya menyangka. Ya. Zannan balighan. Dengan sangkaan yang uh, eh, ya, Dengan sangkaan yang kuat. yezi ulama ulama'ihim al-muharrifina lil kitab. Untuk membedakan ulama mereka yang e, memesongkan kitab artinya orang-orang nasrani ya orang-orang Yahudi umatnya ya, ada yang memang tak paham pasal agama ya dia punya kebijakan akalnya sangat mindanya sangat rendah jadi tak mengerti tentang iman, agama itu apa, iman itu apa. Sehingga mereka pun hanya menyangka-nyangka saja. Kalau para padrinya mereka bohong terhadap ketuhanan, mereka ikut saja. Ya. Maka ada ungkapan orang Yahudi, kalau dibawa kepada kebaikan, maka tak jadi bijak. Tapi kalau dibawa kepada kejahatan memang sangat bijak. Ya. Mungkin kalau dia tobat jadi orang Islam jadi tak bijak lagi jadi. Ya. karena secara umum apa ya sudah genetik mereka seperti itu. Dengan sangkaan itulah Mereka agama itu semua sangka-sangka Setelah kitab itu ditahrif, dipesongkan gitu, hanya, Dan ada sedikit orang yang mendengar daripada Nabi Isa misalnya orang Nasrani Itu dari mulut ke mulut saja Bukunya sudah dipesongkan jadi agama itu hanya taklid, ya. agama hanya taklid. Sebetulnya keadaan ini menimpa umat Islam juga sebetulnya. Contohnya begini di abad tertentu misalnya ulama berijtihad ya, terhadap satu perkara yang berlaku di zaman itu dan untuk orang-orang di saat itu. Ya, dan di tempat negeri itu maka ulama memberikan satu ijtihad yang sesuai dengan keadaan itu semua. Tapi di waktu lain di tempat lain mungkin eh, tak, tidak lagi pandangan itu sesuai. Tapi tetap dipegang teguh oleh generasinya. Seolah-olah itu agama din. Ini, ini adalah eh, kurangnya bijak terhadap masalah agama. Ya. Contoh ulama kita dulu, contoh kecil lah. Ulama kita dulu pernah haramkan serual kan. Tapi ya mungkin masih ada lagi ulama sekarang haramkan serual tuh. <laughs> ini eh, sebagian otaknya tak bijak lagi itu. Memahami agama sempit sebatas perkataan ulama di zaman tertentu. Ya, di Indonesia ada satu tempat masih haramkan ini apa? Mikrofon system ya. Tertulis memang dia punya fatwa ulama pada saat itu ada bukunya, tapi itu kan bukan Quran dan hadis. Pandangan orang yang sesuai di zaman itu di di masa itu dan pada orang-orang tertentu Ya. Nah orang Yahudi orang Nasrani dicop sudah oleh Al Qur'an sebagian mereka memang ada yang tak bijak memahami perkara agama ikut saja kalau ulamanya itu pun salah ikut saja ya. ikut maka orang yang tak bijak begini susah nak. Nak berkedua itu susah. Nah, karena kalau yang diikutinya, diikutinya nanti cebur ke sungai, dia pun cebur juga. Nah, karena jika orang bijak, kita sering diingatkan oleh ulama, ambil yang baik dari Eropa Barat, yang buruk buang. Itu bukan kepada Eropa Barat, yang namanya kuduah itu memang untuk ambil yang baik saja kepada sesama kita pun. Ya. Itu orang-orang bijak, orang-orang yang tak mampu macam itu. Itu orang tak bijak lagi. Nanti dia buat jadi hujah. Kenapa aku buat gitu? Itu pun tuan guru buat gitu juga. Nah, itu. itu hanya orang-orang yang eh, lemah. Di Al-Quran diceritakan Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna ya al-kitaba illa amaniyya. Wa inhum illa yadhunun Agama itu hanya angan-angan Apa yang anggap baik Macam Macam apa Macam apa ya Kalau di Indonesia itu ada Pamali Pamali Perkataan orang tua dulu Jangan duduk di pintu Nanti kau Banyak hutang Misalnya itu Apa ya Ya, itu kan itu amani kan itu amani ya Jadi kalau itu dijadikan panduan tak betul itu ya. Nah maka dengan sebab sangkaan itulah yang lahir dari ketidakbijakan mereka tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ya Walamma sawara al-muharrifuna dhalin fi anfusihim. Ketika yang memesongkan kitab-kitab itu sesat pada dirinya, maka mudillina li Ini menyesatkan kepada yang lain. Istahaqqu asyaddul azab. Maka dia patut mendapatkan azab yang sangat kuat. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celakalah arti celaka di sini hirmanun an lazatil wusul dia terhalang ya untuk terhalang dari apa dari kelezatan untuk usul sampai kepada Allah ba'dama qoruba al husulu setelah dia hampir mencapai dia tak usul atau tordun atau hil, arti fawailun itu hirman atau tord tord itu terhalau ya terbuang kalau kalau hirman terhalang kalau tord dihalau ya. watabidun dan dijauhkan artinya macam mustahil untuk dapat Anzarwatil an ya, Jauh dari apa? Dari puncak wujub Ila hadidil inkari Ke bawah Ingkar ya. Zirwatil wujub itu Wujub itu Allah Allah kan wajib ada jadi jauh dari puncak menyaksikan wujud Allah itu yang wajib. Bahkan dia jatuh kemana ke hadidil inkar, ya. jauhnya kepada hadid bawah. Ya, kalau zirwa itu kan tinggi puncak kemuncak yang tinggi, kalau hadid bawah. Ya, artinya dia mengingkari. Tuhan. Ini bukan pengingkaran secara logik akal ya. Tapi pengingkaran secara batin hati. Kita memandang perbuatan manusia itu bukan dari Allah itu pun orang yang while celaka. Ya, di sini Syekh Abdul Qadir mengartikan makna wailun celaka. Ya, apa itu maksudnya? Artinya dia hirman, tidak mendapat terhalang untuk sampai ke Allah. Atau mustahil dan jauh untuk menyaksikan Allah. Lebih kepada mengingkari, kan orang hafal Quran ya hafal hadis tuan guru pula ya, mengajar kita pula tapi Allah bagi dia apa yang dipahami dari teks oleh akalnya itu eh, orang sepi menyebutnya itu takhayul Ya. Orang sufi mengatakan, "Apa yang dicapai oleh akal itu khayalun pil khayal, ya. karena objeknya bukan hakikat. Objeknya semua ciptaan, ya. ciptaan itu kan seperti gambar di layar. Hakikatnya kan roll negatifnya itu. Apa yang muncul di layar itu sebuah gambar dari hakikat." kita meneliti, mengkaji, memahami gambar itu. Kan itu khayal namanya. Apa yang dikatakan logik itu khayal dalam hakikat. Dan akal mengatakan yang hakikat itu khayal. Itu. Tetapi batin memandang apa yang dicapai oleh akal, khayal makin apa yang dilogikan dan oleh akal itu benar itu makin kehayal itu. Ketika akal sudah tidak mampu, berarti itu makin ke hakikat. Gitu. Maka mereka mengatakan surga itu hayal, padahal itu yang hakikat. Ya, terus Tuhan hayal. <tuh> nah, maka orang-orang eh, yang mendapat wail itu betul-betul orang yang jatuh kepada kubang keing keingkaran kemu apa keingkaran ingkar itu adalah sesuatu yang eh, apa tidak ada ya tidak ada seperti kenapa agama kita itu menyuruh amar ma'ruf nahil munkar kita menyuruh kepada sesama yang ma'ruf yang kita sepakati baik dan itu ada. Nah, munkar melarang apa yang kita anggap tidak ada pada tradisi kita, pada ajaran agama kita. Kalau ada di lain itu kita tak tak tak, tak menolak tapi bukan ada di kita. Gitu. Jadi apa? Uh, itu inkar ya. Baik. Atau audun wa lahum fil hurriyati ila riqiyatil abadiyati bin nasyatil ukhra. Makna wail itu juga artinya bahwa mereka itu uh, apa? Kembali di mana da dalam kebebasan mereka kepada kehambaan abadi ya kehambaan abadi pinas atil ukhra di dalam kehidupan lain di dunia ini dia menjadi hamba yang dibelenggu oleh sesuatu yang tidak ada ya bukan menjadi hamba kepada yang ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini semua itu e, dikatakan kepada siapa oleh Allah? Wail itu. Lil ladzina yaktubunal kitaba untuk orang-orang yang menulis kitab Injil itu dengan tangan mereka. Ba'da tahrifihim Setelah dipesongkan, diubah Isi kitab itu Bi'aro'ihim as-sakhifah Dengan pandangan mereka yang rendah Summa yaquluna, Kemudian mereka berkata Lisafalatihim wa jahalatihim Disebabkan kebodohan mereka itu Ya Tarwijan Lil muharraf Uh, apa mana mereka mengatakan karena kebodohan mereka tarwijan untuk disebarkan ya, apa yang telah dipesongkan itu haza ya, apa yang telah dipesongkan itu dia berkata apa haza ma nuzila min inilah yang turun dari Allah ya. wa inna apa maksudnya mereka berkata begitu hanyalah mereka berkata demikian lias sama nang kolila untuk membeli dengan apa yang mereka katakan itu yaitu yang dinisbatkan kepada Allah sama nang kolila dengan harga yang murah ala wajhi tuhaf wal hadaya minad du'afa ya, alladzina yazunnunahum uqala umana fi umuriddin ya itu demi sebuah uh, hadiah atau hab itu anugerah ya pem pem pemberian dan hadiah-hadiah dari orang-orang yang lemah yang menyangka mereka ya para ulama Nasrani itu yang memesongkan kitab-kitab ya, dianggap orang yang berakal dan Amin, umana ya, yang terpercaya dalam urusan agama. Ya. Kama yaf'alu masayikhu zamanina an safahumullahu ma'a man yataraddad ilaihim min awamil mu'minin. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani terus beliau menyamakan apa yang dilakukan oleh padri-padri Nasrani, yang mendustakan agama kepada mereka, memesongkan untuk mencari harta. Ya, dan dianggap dia ulama oleh orang-orang yang doib, orang-orang yang lemah. Kata Syah Abdul Qadir, itu sama yang dilakukan para masyaih zaman kita. Ini zaman kita, zaman dialah. Syekh Abdul Qadir di abad kelima hidup. Semoga Allah insapkan mereka. Apa yang dilakukan oleh para masyayikh di zaman kami kata beliau. Kepada siapa mereka? kepada orang yang man dan ilaihim. Yang sering mendatangi mereka. Min awamil mu'minin dari orang-orang mukmin yang awam. Ya, coba tengok cerita Supi jadi macam satria itu kan ya, hero hero cerita Supi itu ya kena kena penyakit yang sama ya, kena penyakit yang sama seperti penyakit yang menimpa kaum agama lain di Yahudi atau Nasrani sehingga ada eh, Syekh Jaruk, Syekh Ahmad Zarruq Beliau berkata di dalam kitab Muqaddimatul Tasawuf itu Kenam Asrar Anwar yang yang dibicarakan dalam tasawuf itu tidak semudah diperoleh seperti orang memahami agama dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan perangkat ilmu bahasa. Ya, Ya kan Al-Quran ini Kenapa Allah memilih bahasa Arab Sebagai e, Bahasa yang Apa men Mengungkapkan e, Wahyu risalah Allah Kenapa bahasa Arab yang dipilih Karena bahasa yang Paling memiliki kosakata yang lengkap, ya. sehingga akal boleh menguraikan ya, dengan jelas apa yang dikandung ya, oleh kalam Allah yang uh, sifat Allah kan kalam Allah yang kodim maka diambil bahasa Arab sehingga ada ada sehingga menurut pakar ahli bahasa orang yang boleh Memah memahapal al-Quran dan memahami bahasa Arab itu makin membuat minda jadi bijak karena memang bahasa Arab itu memiliki kesediaan untuk keperluan akal mengungkapkan makna. Itu maka al-Quran dipilih oleh Allah untuk eh, bahasa Arab dipilih oleh Allah untuk mengungkap kalam Allah. Artinya bahasa itu adalah sesuatu yang logik gitu. itu lugah itu sesuatu yang logik. Nah. orang-orang uh, yang tidak memahami tentang hakikat anwar ya. Akhirnya mereka mesti berbohong. Ya, bahwa dia dapat hakikat untuk meyakinkan orang. Terus dari Syabil Abdul Qadir Al-Jilani datang dalam mimpi misalnya. Atau bertemu Nabi Hidir di tepi laut. Ya. Orang yang berdusta seperti ini seragam. Tahu seragam? Sama di negara manapun sama. Ya. Seleranya itu sama. Zauknya itu sama dan warna dustanya juga sama. Nah, karena susahnya asrar anwar itu diambil, maka mereka mesti berdusta. Ketika mereka tidak mencapainya. Nah, akhirnya itulah yang di yang yang dapat membohongi orang awam, ya. ya mungkin orang kalau mengaku nabi terus ditolak, karena tak boleh, tak ada lagi Nabi. Kalau Nabi tak hadkan, manlah Nabi ya ba'dah. Bahwa Nabi masih ada. Wu. Pening kita rame orang mengaku Nabi. Kalau wali kan tak dihadkan. Nah, maka rame mengaku wali. Ya. Dan yang menerima itu, orang yang tidak tahu tanda-tanda kewalian. Ya, seperti yang dikatakan oleh Imam Abdullah. Ya. Al hadad wali itu ada ciri-cirinya orang-orang bodoh yang tertipu oleh orang yang mengaku wali gitu apa cirinya ya yang cirinya pertama yang tahu wali-wali itu kalau yang tak tahu jika dia ingin Allah maka dia akan jumpa wali bukan selain wali karena hanya wali yang bawa dia ke Allah. Jadi kalau nak tahu dia wali atau bukan, periksa diri kita ingin Allah tak? Nah, jika ingin hero-hero, maka jumpa guru itu berarti itu bukan wali. Itu bomoh. ya. ya. Kena, kalau nak tahu betul, ya dia kena wali. La ya'ripul wali ilal wali. Orang di penjara 20 tahun balik ngaku wali, terus percaya. Ya. Tak ada artinya kebohongan kebohongan yang dilakukan untuk menipu awam dan menukar apa yang eh, dia buat itu untuk kepentingan harga yang murah kedudukan dunia dia dimuliakan itu kan murah sementara itu dia hina dan buruk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia memilih ya, di sisi manusia. Ya. Nah maka dia buat dusta-dusta. Sumalam maka natilwailu ibaratan an nihayati marati bil kohri wal jalali wa gayatil bu di an marati bil luti wal jamali karrahu wa fasallahu tahdiran ilkhainin al mustauhishina antar wa ibadi ketika wail itu sumpah celaka itu dari Allah. Sebetulnya kata wail itu satu istilah yang Allah berikan kepada mereka bahwa Allah marah besar sebetulnya. Artinya bahwa itu tajalli daripada sifat qahar dan jalal Allah. Ya. Bahkan makna wail itu menunjukkan bahwa orang yang di su, apa yang dikata oleh Allah dengan kata wail itu berarti dia tidak mendapatkan ya, jauh sangat jauh untuk mendapatkan Martabah, lutuf dan Jamal, ya, untuk mendapatkan uh, 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 apa, Anwar Muhammadiyah itu ya, akhlak al karimah ruh yang baik itu apabila wa'il itu berarti kamu memang jauh untuk mendapatkan sifat-sifat uh, mulia. Maka Allah ulang berkali-kali dan Allah perinci ini semata-mata untuk tahzir memperingati orang-orang yang khianat dan orang-orang yang buruk ya, agar tidak terusir ya, agar tidak dijauhkan oleh Allah. Diulang lagi fawailul lahum mimma katabat celakalah bagi mereka. Karena apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka minal muharrafati al pemesongan-pemesongan yang dusta wawailul lahum diulang lagi mimma yaksibun ya apa yang mereka lakukan kan itu untuk mendapatkan keuntungan dunia karena ketika Nabi hadir di tengah-tengah mereka mulai orang menghadap ke Nabi dan meninggalkan para ulama itu, ulama apa, padri-padri itu. Kan berapa abad itu, padri itu menjadi ulama hanya untuk mengumpulkan uang dari jamaah dan memperkaya diri. Di depan manusia ada macam orang suci, tapi di belakang perjinahan, ya. minum, memakan harta umat yang dikumpulkan di gereja itu bukan cerita baru cerita sebelum nabi lahir ya maka mereka itulah begitu nabi lahir orang berbondong-bondong ke nabi berarti dia sudah tidak mendapat keuntungan inilah yang terpaksa kitab dia itu dihapus, liastaru bihi samanan qalila untuk membeli ya. agar mereka mendapat penghormatan seperti siapa Yahudi yang di Madinah itu yang ya Allah masli Abdullah bin Sabak. Ya. ketika Nabi datang ke Madinah orang-orang menawarkan ya, agar nabi duduk di rumah dia. Bahkan yang pertama menawarkan agar nabi duduk di rumah dia itu orang Yahudi, orang munafik. Orang tak terpikir nabi nak duduk di rumah dia, tapi orang munafik sudah terpikir. Karena dia ingin paling kita sama macam nabi lah gitu. Tapi begitu orang Yahudi cakap, alangkah sesuainya jika engkau duduk di rumahku, karena rumahku di sini lebih besar dari yang lainnya, katanya. Itu sesuai jika engkau duduk di rumahku. Oh, yang lain pun, oh tak, rumahku pun, rumahku pun, oh, terus. Akhirnya apa yang Nabi lakukan? Kata Nabi, biar ontakku yang memilih. Biarkan ontakku berjalan dan jika dia duduk di situ itulah tempatku. Maka apa kata Abdullah di sahabat, Bijak sangat kau, tak ada orang yang dapat mengingkari pilihan engkau. Karena bukan Nabi, onta yang memilih. Gitu. Kalau yang mengingkari itu berarti lebih bodoh dari onta kan? <tuh> nah, ini uh, apa? Itu sebab mereka berbuat seperti itu. Ya, saya melihat ada di, di ini di di Indonesia ini di Jawa lah katakan semoga di semenanjung ini tak ada ada seorang ulama dia seorang alim mursyid masya Allah anak ramai ya. maka yang menjadi gantinya mesti yang alim yang juga soleh dan jadilah ganti tapi ada anak-anak yang lain mungkin masa ayahnya hidup dia malas sehingga tak ada ilmu dan bodoh. Tapi dihormati sama oleh orang. Nah ketika ayahnya wafat, yang jadi ganti saudara dia. Mula dia tengok, saudara inilah yang akan dihormati. Ah, akhirnya ketidakbijakan itu jiwanya untuk mendapatkan anwar. Kena susah untuk mendapatkan anwar itu. Ya. Meskipun dia ini sama alimnya, tetapi kenapa saudaranya lebih dihormati? Mungkin ada Anwar dia, ada Makomat, ada kedudukan di sisi Allah. Tapi tak, ini mulai dia buat apa namanya kebohongan-kebohongan. Mulai dia kata sebetulnya aku pun dapat ya, uh, izin untuk jadi wali dari Nabi hidir dari itu terjadi di Indonesia amat banyak ya. dan ramai pengikutnya nah inilah memang Ada wong yang mengaku nabi pun ada pengikutnya lagi wali kan ya. artinya kenapa di dalam tafsir Isari ini ketika bicara tentang Yahudi Nasrani orang sufi itu lebih mentafsirkan ya sifat Napsu manusia itu yang buruk itu bukan tubuh. Tubuh ini kan selongsong apa selongsong apa? Bekas ya. Orang Indonesia sebut selongsong gitu ya. E, tempat yang kosong. Ini 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 kalau 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 air tak ada terbuang buang itu kan yang hanya selongsong. Ya. Tubuh ini kan tak ada buah apa-apa Ikut apa isinya kan Kalau nafsu ya ikut nafsu Kalau ruh ya, ya ikut ruh Jadi kalau orang berbuat buruk Maka yang kita pandang Nafsunya bukan fisiknya ya. Berarti Dia tak punya sifat baik di dalam Apa Dirinya bukan kita Suruh fisiknya berdiri Dan mengerjakan yang baik bukan Tapi kita ubah jiwanya Ya, orang yang menolak kebaikan kan nafsu eh apa keburukan kan nafsu kemudian dinamakan Yahudi Nasrani ya. kita pun yang orang Islam mungkin orang Islam yang sudah dihukumkan sebagai orang Islam karena lahir dari orang Islam tapi mungkin jiwanya Yahudi Nasrani dalam arti buruknya nafsunya kan sama tak ada beza kan Yahudi Nasrani Muslim nafsu ya satu sama ada keraguan, ada idea, ada pengaku-mengakuan, ada pembohongan, ada pemesongan. Itu dilakukan. Ya, cuman indahnya orang jika sudah Islam tidak abadi di neraka itu saja. Dan jika mengakui Rasulullah SAW tidak abadi di neraka. Ya. nah maka Se-Abdul Qadir Al-Jilani ini menyamakan kelakuan perbuatan para padri itu yang memesongkan isi kitab untuk mendapat kedudukan Seperti para masyaih itu Maka apa yang ditulis itu pun menjadi sebab Dia jauh daripada usul Dan apa yang diperoleh pun yang dicapai pun itu pun mendapat wail ya. dia dihormati dia punya community, dia punya murid lah katakan tapi dia buat ini dari tipu dari pemesongan hak, dari pengaku-pengakuan maka sepertinya dia mendapat kemuliaan di masyarakat Nah itu wail Itu semakin membuat dia jauh Untuk mencapai usul Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa min jumlati hadhayanatihim Ma'adu afa'ihim Annahum lamma zuharu piha Pima bayanahum Wastaharu ma nazala pit taura Annal takhudul ijla ilahan Yadukhulunan nar Ittarabadu afa' min hadhal kalam Wadukal min tirabihim an yamilu ilal Islam. Ya. Salah satu uh, apa namanya bentuk kebohongan mereka kepada orang-orang yang lemah ketika apa namanya muncul di dalam Taurat bahwa orang yang menjadikan lembu sebagai Tuhan akan masuk neraka. Nah, mula orang-orang lemah itu, orang-orang bodoh itu mulai goncang disebabkan perkataan dari Taurat ini. Nah, orang-orang yang memesongkan ayat-ayat itu mulai juga goncang. Ya. Akhirnya condong ke Islam ketika Islam mengatakan bahwasanya maaf bahwasanya Taurat itu dipesongkan maksudnya Islam datang menjelaskan nah, baru mereka ini goncang akhirnya apa kata mereka waqalu lantamassanan naru illa ayyaman ma'dudah mereka berkata eh nanti itu di neraka itu hanya menyentuh kita beberapa hari saja ya. ini mereka katakan apa taskinan wa tasliyah untuk menenangkan mereka dan menghibur mereka la tahofu wa la seolah-olah mereka jangan takut jangan goncang nanti neraka itu membakar kita sekejap saja ya Ma duda. dikatakan arba'ina yauman ya. ya cuma 40 hari miqdar zaman ibadatul ijl seukuran masa dia menyembah lembu itu kan 40 hari ya. bahkan lebih kurang dari itu Kullahum ya akmalar rusul taubihan wa taqri'an. Ketika mereka mengatakan begitu, maka Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk menjawabnya. Atakhattum inda Allahi ahdan. Falan yukhlipallahu ahdah. Apakah engkau <tuh> telah mengambil apa janji di sisi Allah untuk hanya dibakar oleh api neraka sekejap saja? Bi Ya naru illa ma'duda. Apa memang ente sudah ada kesepakatan kepada Allah bahwa ente akan dibakar itu hanya sekejap. Balan ahdahu. Maka Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. In sabat kalau memang ada. Kalau tak ada. Am taquluna ya. Allahi ma la atau engkau dusta? mengatakan atas nama Allah apa-apa yang sebetulnya Anda tak paham. Anda tak tahu. Ya. Kalau memang ada, kata Nabi SAW, kami akan percaya. Karena Allah tak akan dusta. Atau kamu mengatakan sesuatu ya, yang Anda tidak tahu dan tidak paham ya, tentang Allah. Bahwa Allah tak mungkin berkata demikian. Ya. Karena Allah akan membalas apa yang engkau dustakan. Bala man kasaba sayi'ata wa ahatat bihi khati'atuh fa'ulaika ashabun nari hum biha khalidun. Ya. ya, artinya betul perkara yang hak balil amru bala al amrul haqqu al muhaqqaq al kulli al thabit ahdahu Wajara alaihi sunnatuhu annama man kasaba Betul betullah bahwa orang yang telah e, melakukan ke, sebuah keburukan musghilatan mubaidatan anil haq yang menjauhkan dan menyibukkan dari Allah wa ma'adzalika ahatat yani syumulat wahtawat bihi khati'atuh bahkan semua keburukannya pun semua kesalahannya, semua kesalahannya itu akan eh, ter, dihimpun. Kesalahan demi kesalahan akan dihimpunkan. La Mereka lah orang-orang ashabunar. Artinya al Buada antarikil haq. Yang jauh dari jalan kebenaran. Karena orang di neraka itu kan... Jika neraka ini sebuah ruangan orang dimasukkan di situ seribu orang. Kalau misalnya di dunia ini, ini ruangan semua api neraka dimasukkan seribu, maka setiap orang akan terbakar sama dengan yang lainnya karena dimasukkan di satu tempat. Tapi di neraka akhirat itu tidak. Dimasukkan ke neraka orang akan terbakar dengan dosanya sendiri-sendiri. Meskipun apinya satu, tapi dia terbakar oleh dosa itu, <tuh> nah maka orang yang mendapatkan keburukan seberapa itu itu ahlinar, ya dosa itulah yang membakar dirinya. apabila kita melakukan dosa itu berarti kita menghidupkan api neraka dalam diri kita, gitu. mungkin bagi hati yang sudah redup, tidak ada cahaya. Tak terasa bahwa dia sebetulnya terbakar di dunia. Tapi kalau yang hatinya bersih, terbakar. Ya. Orang berdosa, kalau ada iman, sangat menyesal. Itu kan terbakar. Kalau tak, berarti tak ada cahaya. Sehingga dia tidak merasa apa-apa. Ya. Maka mungkin ada orang ahli maksiat, bukan ahli taat, ya, merasa terbakar. Ya. Dan ada orang ahli taat kalau maksiat dia cakap, eh, taatku lebih banyak lagi dari maksiat. Ya. Karena orang berbuat taat hanya untuk pahala, dia banyak sangat pahala, tapi hatinya tak hidup, tak ada cahaya. Ini yang tidak diprediksi oleh ulama sekalipun. Dia merasa ada baju soleh, amal soleh, tempat soleh, pangkat soleh di dunia. Tapi agama bagi dia pahala saja. Coba tidak sedikit. Di mana-mana orang orang-orang yang disebut alim dan soleh selalu menyebut bahwa amal solehnya, ketaatannya, ibadahnya menambah keberkahan dunia. Ya. Maka itu Ustadz menjadi kaya karena berkah daripada amal solehnya. Jadi mereka sudah ambil itu pahala ibadah itu daripada keberkahan harta pangkat di dunia. Kita cerita wali yang paling besar dulu itu paling miskin. Sekarang kalau ada tuan guru miskin berarti itu tidak ada berkah. Coba pandangan yang materialistik, ya, hawa iya. Itu Membelenggu pikiran orang, sehingga orang menjadi tuan guru. Tak boleh miskin, nanti dianggap dia tak berkah dari amalnya. Dan pandangan materialistik ini pun telah menghinakan orang berdasarkan ukuran materi. Ya. Sedangkan orang dulu mencari wali, justru orang yang tak punya rumah, tak punya tempat tinggal. <tuh> nah, sekarang mesti tuan guru besar. Mewah ah, baru itu hebat. Dia dapat agama tapi tak dapat Allah. Ya, kena materialistik itu. Dan saya tak tahu kalau di Semenanjung di Indonesia itu sangat kuat. Ya. Tengok hartanya, tengok, tengok, tengok. Sama dengan cerita wali selalu hero. Mana cerita wali zuhudnya, ridhonya, cerita wali songo pun selalu selam ke bumi, terbang di angkasa, melempar telur di atas, Begantung tidak jatuh. Jadi itu saja wali. Dihina, dia senyum, itu tak cerita, karena itu bodoh. Ya. Nah, ini eh, apa namanya? Orang-orang ya, yang jauh daripada nur. Ya, jauh daripada nur. Dan mereka ini orang yang mendapatkan keburukan dan bertumpuk-tumpuk keburukannya. Mereka adalah ahli neraka, Humpiha Khalidun mereka abadi. Ya. daimunalaha masya Allah, mereka kekal di neraka sehingga apa yang Allah kehendaki. Wallazina amanu naqifuna walhamdulillah al-fatihah.